Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Okey. Hari ni hari Ahad sahabat. Pagi ni saya nak memancing eh. Waktu-waktu cuti ni boleh lah. Saya memancing pagi. Kalau tengok keadaan air. Air ni baru nak surut ni. Dia dah berasa-rasa je ni. Biasanya kalau air macam ni, ikan pari ada ni. Saya target ikan pari lah untuk hari ni. Kalau ada anak-anak ikan boy ke merah pun okey juga. Nak mancing ni untuk nak cari lauk makan tengah hari ni. Hari Ahad, hari Minggu kita mancing lah. Umpan saya ni, saya akan gali cacah air ni. Kalau tengok ni, ni cacah air ni banyak ni. Musim air surut ni. Okey sahabat, cacah air ni. Tengok tahi dia. Kalau kita nak cang di mana cacah air dekat tepi sungai ni, kita kena tengok bentuk tahi dia macam ni. Kalau macam ni, kasar lah cacah dia. Tahi dia kasar-kasar ni. Dia ada di tempat yang lembik-lembik sikit, lembut-lembut sikit tepi sungai ni. Tengok air. Air semakin surut, semakin nak jernih. Kalau jernih lagi, surut lagi, kita cari pari, apa? Bleeder pula. Umpan udang. Sekarang ni tak boleh umpan udang lagi. Kita umpan cacah air dulu. Target utama, saya nak mancing pari lah. Saya nak pakai mata nombor 17. Cari pari. Okey sahabat, nanti saya gali cacah air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Kalau nampak, ni dah cacah air. Panjang-panjang. Ni dia sahabat, cacah air. Ambil letak yang dah bekas. Ini keras sikit lagi ni tanah ni. Dia berpasir. Dia kalau tempat lembut, mudah sikit nak gali. Cacah air. Tapi dia betul-betul cepat. Dia laju. Laju dia masuk ke dalam tanah balik. Sebab tu saya suka pakai alas. Gundi ke. Plastik. Supaya bila kita letak atas tanah ni semula, dia tak masuk balik. Tak lari. Tadi banyak tengok, tinggal sikit lah. Tengok, cepat dia laju. Dia laju masuk balik ke dalam. Umpan paling mudah. Tak berbayar. Lepas tu ikan suka. Ikan gemar sangat. Inilah cacah air. Taik pun banyak. Saya nak cari tempat lembik sikit. Okey. Ni dia. Penuh pada tangan. Cacah air. Ambil macam ni je. Tengok ni. Ni cacah air sebab. Umpan terbaik. Kalau nak mancing dekat sungai jelan ni. Tak payah berbeli. Umpan pula power. Kalau air cantik, memang inilah umpan dia. Kita basuh. Tengok macam mana bentuk. Yang tak ada lumpur ni. Dia bentuk dia mana ni. Dia tahu pula. Bentuk cacah air. Silau. Dia laju ni, tengok ni. Dia jenis laju masuk ke dalam tanah balik. Bentuk cacah air. Umpan terbaik. Udang galoh, ikan-ikan sungai kat sini. Pari.
Semua makan ni. Okey, kita pergi mancing lah. Umpan pun dah banyak. Sudah gali tadi. Oh ni. Satu plastik tau. Oh. Tengok lah. Kalau kita gali dengan tanah-tanah macam ni. Nak ambil dia, kalau nak buat umpan, kita terbalikkan je. Ha, terbalik macam ni. Ha, dia akan duduk di bawah belaka. Sebab tu saya cakap dia cepat, dia laju. Dia akan berkumpul kat bawah. Kita boleh buang. Kalau yang tanah-tanah macam ni, kita campur dalam air. Memanggil ikan pula datang. Sebab dia bau-bau caci air kan. Tempat kita, lubuk yang kita nak mancing tu, kita campur ni. Tanah ni. Ha. Tengok lah. Ha, banyak mana. Dalam masa 10 minit ya. Menggali ya. Cepat dan mudah. Okey sahabat. Kita terus pergi mancing. Lambat dah ni. Ini kalau nak mancing ni sebenarnya kena pagi-pagi. Kalau tengah hari kan, sebab saya tak ada atak ni, dia panas. Okey sahabat. Kita terus pergi memancing ya. Ada hasil kan? Alhamdulillah. Sampai dah lubuk pari. Ha, ni lubuk pari sebab. Kalau nak pari, biasanya saya mancing kat sini lah. Kita tengoklah ada ke tidak ni. Ini hari kali pertama lah mancing ini pari tahun 2024 ni. Kita tengoklah ada hasil ke tidak. Okey. Apa ini? Lawang kah? Wih. Dia tahan juga. Macam mana pari? Pari. Pari pertama sahabat. Alhamdulillah. Ikan target kena. Ha. Target dengan pari telan. Alhamdulillah. Pari pertama eh. Bila air cantik, ah, inilah hasil dia. Okey. Ah, ini dia sahabat. Hasil pertama pari untuk tahun 2024 ni. Oh. Ini paling bahaya sekali ekor dia. Dia nak mencari apa? Tangan yang tu, sengat dia tu. Apa-apa hal kita buat sengat dulu. Barulah boleh nak pegang ke nak benda. Patahkan saja. Dia sengat dua ni betina biasa. Sengat dia. Dia ada satu lagi. Okey. Ini cukup berbisa. Alhamdulillah, pari pertama pembuka tirai 2024. InsyaAllah akan ada lagi hasil-hasil yang lebih menarik lagi ya lepas ni. Kalau air surut, ha, memang boleh mancing ya. Macam-macam lagi hasil dia. Dia telan ni memang kena apa? Buat perambut lain. Okey, kita terus memancing.
Nyek-nyek. Senggiring. Pari. Ada pari, kita bangun dulu. Ikan target nih. Oh, mesin rosok. Mesin rosok lah. Sini je. Dah buka habis dah. Kita kena main ni lah. Kontrol kat sini. Dah tahan juga saya. Mesej je pula. Kasar. Alhamdulillah. Kasar parinya. Saya nak ambil ni kejap. Penyaut sahabat. Penyawa kejap. Kasar ni. Ikan target mengena. Ini boleh tahan saya. Kasar ni. Parinya. Tengok joran ni memang padu. Padu joran ni. Alhamdulillah. Masuk dalam saut tu kira selamat dah tu. Tapi memang saiz memang padu sahabat. Lama tak mancing ni. Jeng. Mesti ni. Dia punya drag tak keluar. Dia buka habis dah. Ketat. Tapi hasil dia. Alhamdulillah. Pari kedua. Bapak besar. Target mengena eh. Umpan cacair memang padu mantap. Kalau musim pari, ha ni dia. Memang kasar lah pari ni. Kita buang dia punya sengat tu. Utama sekali saya kalau dapat pari memang sengat dulu lah saya buang. Ini saya panggil sengat ya. Ha ni. Duri. Saya panggil dia sengat. Ha, kita kena patuh ni dulu. Barulah boleh kita pegang. Ini yang dua. Dua sengat. Pari kedua. Tak berani nak pegang sangat. Dekat tepi dia ni, dia ada bergerigi ni. Kalau tergurih pun, memang bisa dia memang menjalur juga. Dia terus naik ke jantung kalau kena kat tangan. Dah pernah kena lah. Ni dia pari. Alhamdulillah rezeki pari kedua. Telan juga ni. Memang tak boleh nak lepaskan. Ni. Kalau saya lepaskan memang dia mati lah. Pari ni betina. Ni.
Memang kalau pari dia jenis telai. Dia terus terai ke ni. Ke dalam ni. Ha, saya tidak boleh lepaskan sebab ni betina ni. Ini lubuk kedua sahabat. Lubuk pertama tadi dapat seekor yang kecil tu, saya pindah lubuk kedua. Ha, naik yang ni. Ni lubuk kedua. Kita tengok lubuk dia. Ha. Tempat tadi dia tak ada pokok-pokok, dia panas. Ni pukul 11 pagi ni, hari Ahad. Pukul 11 pagi, pagi hari Minggu lah. Ha. Hari Minggu kita mancing pari. Tempat sini teduh sikit. Tempat tadi ada pari. Dia ada makan lagi. Udang galah pun ada makan. Tapi panas. Tak tahu saya kena buat atak tapi ni kalau nak mancing tempat panas. Dekat sini alhamdulillah teduh lagi. Sebab matahari pagi dia belah sana. Petang dia belah sana. Ha, petang dia sini panas. Dekat tempat tadi dia pagi petang. Kalau panas, memang berasak kepala. Terus pindah tempat kedua. Alhamdulillah. Ada juga rezekinya. Naik. Saya terus memancing lah. Mana tahu ada lagi. Rezeki biasa kalau pari ada dia banyak. Dia berpasang-pasangan. Ni memang lubuk-lubuk. Saya biasa duduk lah. Kalau nak memancing pari, memang saya cari tempat-tempat macam ni lah. Umpan cacai ya. Okey. Ada makan ni. Ada lagi saya kong. Pari ni. Besok ni. Ada kayu situ. Aduh. Dia tarik. Bujur dia naik. Lekat lagi. Pari ni dia melekat. Saya nak angkat nak tukar umpai tadi. Sebab tu tak ada apa, hanjutan. Dia ingat nak tukar umpan, angkat-angkat dia ada. Dia melekat ni. Tapi mata saya pakai memang mata nombor 17. Nanti saya tunjuk mata. Oh, sebab dia naik. Oh, lekat lagi. Kita kena tunggu lah kalau pari ni. Kita kena tunggu sebab kalau dia duduk kat dasar, dia melekat. Kalau naik ni yang ketiga, kasar juga ni. Dekat situ memang ada kayu. Kita kena tunggu lah. Oh, lekat kuat. Nanti saya pergi ke situ. Saya tolong kalau dapat usahakan bagi dia keluar dulu. Sebab kalau saya tunggu ni memang lama ni. Lama baru boleh naik ni. Puas. Setengah jam ada ni. Biasa je. Kalau dia melekat je ni. Dua ekor dah dapat lah. Kalau tidak ini yang ketiga. Ha, tu. Kasar juga ni. Ha, ni. Tali atas benar 150 paun. Perambuk 50 paun. Mata nombor 17. Ha, biasanya kalau dia telan dia tak lepas. Cuma dia sangkut pada kayu ni je. Saya pergi lepas ke dia dulu. Alhamdulillah sahabat naik. Ha, lekat tadi naik. Naik. Ini lagi besar. Kena sikit pula tu. Kita ambil penyaruk. Kalau bergoyang minta maaf. Sebab nak menyelamatkan ikan pari ni tadi. Bergoyang sikit. Alhamdulillah. Sahabat. Betina juga. Yang ketiga. Saya terpaksa buka tali apa, ikatan pada perahu tadi.
sebab dia bawa kayu. Dia tak ada henjuk tang, sebab tu saya angkat terus pancing. Nak dukar ubah. Ha, tiba ada dia. Pari ni kadang-kadang kita tak perasan pun dia makan. Dia tak macam ikan lain. Ha, ada masa je dia sentak pengair, ada masa dia senyap. Kita angkat nak tukar umpah. Dia ada. Okey, nanti saya buka. Dia punya tu. Dapat layar. Alhamdulillah, pari yang ketiga. Kalau bergoyang tu minta maaf ya. Ah, ini benda paling penting sekali. Dua tiga kali dah kena. Kita kena berjaga-jaga. Kalau kena, goyang ni memang ke hospital. Baru ni kena sikit-sikit je. Dia pun dah bukan main sakit. Ini dia senjata dia. Pari yang ketiga. Ikan pari ni banyak dekat sini sahabat. Sebab tu ada orang suruh lepaskan semula kalau dapat pari. Kena lepaskan semula. Kita sebagai pemancing, hak yang mencari rezeki dengan hasil ikan ni, kalau hak kecil insya-Allah kita lepaskan. Tapi kalau yang besar-besar macam ni, kalau nelayan sungai, nelayan laut lepaskan, tak tahu nak cakap lah. Sebab kita bukan ambil. Tengoklah saya punya channel ni. Bulan berapa ya saya ambil pari ni? Lepas tu berapa bulan tak ada tak mancing pari. Sekarang ni musim dia, kita menuai balik. Tengoklah hasil dia. Ini dia hasil dia. Yang ke 3. Ini saya dah kabur dah tadi. Tengok ni dah beranak. Ada 1, 2, 3. Ada 3 ke 4 ekor ni anak dia ni. Saya akan lepas ke balik anak dia ni. Kalau ada rezeki dia hidup, alhamdulillah. Kalau tak ada, itu tak ada rezeki dia lah nak hidup. Okey sahabat, kejadian ni ikan pari ni dia tersebut dah ya. Ni dah beranak lah. 1, 2, 3 yang ada sekarang ni. Baru keluar 3. Biasanya dia sepasang-sepasang. Kejap lagi saya akan lepaskan. Sementara dia masih segar ni. Okey sahabat, seperti yang dijangka, ikan pari ni beranak. Ada 3 ekor anak dia. Saya nak lepaskan balik anak dia ni supaya dia membesar, dia makan mula pancing saya. Okey sahabat, ikan pari ni beranak lah dalam bot. Saya nak lepaskan balik dah sebab anak dia masih segar ni. Memang sihat lah. Kalau tengok keadaan dia memang sihat. Terpaksa campur lah. Sebab walaupun dia baby, tapi sengat dia ni memang membahaya juga. Kita cuba pegang ekor. Dia memang segar tengok eh. Nampak. InsyaAllah dia akan hidup. Lagipun kalau dia beranak dekat sungai pun, ibu dia tak jaga dia juga. Ibu dia akan tinggalkan dia je. Rasanya lah. Ni dia segar ni. Tengok ah. InsyaAllah dia akan hidup. Supaya besar nanti dia makan balik pancing saya. Amin. Doanya begitulah. Ikan pari ni sahabat, dia macam ni je. Dia tak ada nak. Kalau siapa yang mancing pari tu, kadang dia tahu lah. Masa kita nak angkat, Nak tukar umpan apa, ataupun kita nak tengok umpan dah habis ke belum, masa tu lah dia kena. Sebab tu kebanyakan bila kena ikan pari, saya tak dapat nak fokus daripada mula ikan tu makan. Jarang sekali boleh dapat. Sebab keadaan makan dia tu kita tak sedar.
Kita dah angkat pancing, dia makan. Baru itulah kita nak on. Kita nak buka kamera kita. Ha, jadi memang dah tak boleh nak buat daripada mula. Sebab ramai yang minta ikan pari tu makan. Lepas tu kita angkat. Ada masa insyaAllah. Boleh. Masa dia makan yang kita boleh nampak. Nanti saya buat video tu. Kalau tidak memang kita angkat memang. Memang dah ada ikan dah. Sebab dia makan dia, dia tak tak macam ikan lain. Orang panggil menggerotih ataupun dia tarik pancing. Okey, alhamdulillah. Rezeki kita 3 ekor. Saya nak lanjut lagi. Sekarang ni dah pukul 12. 12 tengah hari. Mungkin dalam 1.5 jam lagi kalau tak ada. Mungkin 3 ekor ni lah hasil untuk hari ni, pagi ni. Pagi Ahad. Pagi Ahad boleh mancing pagi. Okey. Saya guna perambut 50 paun sahabat. Mata cak lang ni. Oh, tak nampak. Perambut 50 paun. Ni perambut 50 paun, mata cak lang. Nampak ke? Macam kelabu ke. Nombor 17. Batu ikutlah sesuai. Biasa saya 6 ke 7. Umpan cacai. Pain kegemaran ikan sungai jelan ni cari air lah. Kita cari free je. Tak payah nak membeli je. Semua jenis ikan makan. Udang galoh pun suka. Mata nombor 17 ni. Kita boleh letak besar sikit umpan. Kalau nak cari pari. Kalau kena udang makan mata nombor 17 ni ikut rezeki lah. Banyak kali juga dapat. Tapi ikut rezeki. Kadang-kadang memang berputih mata kalau udang yang makan. Tapi kalau pari makan, alhamdulillah dia tak akan patah mata ataupun putus perambut. Perambut pun dah 50 paun. Tali atas, tali utama, benang 150. Ni benang ni. 150. Memang kalau kena ikan besar tu, insyaAllah boleh naik. Ni perambut dia. 916. 50 lb. Perambut. Mata. Cak lang ni, saya paling minat sekali. Daripada zaman dulu lagi saya pakai. Kalau nak mancing ikan pari. Sebab dia, dia tajam. Lepas tu, batang dia halus. Dia ada dua jenis. Jangan ambil yang warna hitam. Pilih yang warna macam ni. Kalau warna hitam tu dia mudah patah. Kalau ni dia akan luruh je. Kalau kita sangkut kayu pun dia akan luruh. Mata dia dia jarang patah lah. Abaikan kalau kita gali cacing. Walaupun tengok ni pedih lah kuku ni. Kalau cacing air ni dia makan kuku ni. Dia akan jadi warna hitam. Dah kerat. Tapi. Tengok. Inilah. Kalau kita mencari cacing air, risiko dia. Kalau nak ikat, dia ada ruit macam ni je. Dia tak ada lubang. Kena pandai cara mengikat. Ini ikat tak mau. Satu. Kira 47 lah. Ada makan pula tu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okey, kita kira sampai 7. Lepas tu kita masukkan dalam bulatan ni. Lepas tu tarik. Tarik. Tarik saya guna gigi. Kalau boleh.
ada player dia, player kat belakang. Player halu. Ha, kita tarik macam ni. Tarik hala ke sini. Jangan tarik ke depan. Kalau depan takut dia tercapuh dulu. Kita tarik hala ke tepi dulu bagi dia ngangang lekat kat sini. Weight dia ni. Ha, dia jadi macam ni. Dia semakin kita tarik, dia semakin mencengkang. Ha, ni kelebihan dia. Ikatan macam ni. Ha, dia macam tu jadinya. Lepas tu kita potong lah. Cari pisau. Yang ni jangan bagi lebih. Ha, ni jangan bagi lebih. Kita potong. Biasa saya tengok orang tu dia ada terlebih. Moleknya pakai ni lah. Ha, ni jangan bagi lebih sangat ni. Punca dia, kalau ikan makan ni dia dapat rasa ni. Ambil dia ngangang kat situ. Dia tak akan lepas dah sebab dia semakin kita tarik. Kita tarik. Dia semakin bercengkang, semakin lekat. Ha, ni. Lepas tu perambut dia. Panjang ni lah. Ha. Dia kena panjang juga nampak kalau buat jadi. Perambut dia. Lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4 jengkal lah. Ha, ni dia. Itulah cara dia. Kat atas ni biasalah nak masuk ke kili tu kita ikat yang macam ni. Terpulang lah nak ikat macam mana mata. Ha, ni style saya. Cara saya. Tapi saya suka mata ni lah. Kadang nak mancing ikan pari. Oh ni. Nampak tak? Cak lang yang jenis ni. Dia ada dua jenis ni. Ni RM9.50 ni. Ada yang murah sikit rasanya. Tapi yang tu warna dia dapat nampak pada warna colour ni. Mata ni. Ni nampak macam kekuningan sikit. Dia jangan yang kuning sangat tu. Dia nampak macam kuning-kuning sikit. Dia liat ni. Dia akan luruh. Dia tak akan patah. Okey. Macam tu lah. Caranya je. Okay. Ikan apa ini? Lais. Bapak lai. Oh. Lai besar sahabat. Lai besar ni sedap. Baik, kuning. Baik. Baik, besar. Iyo pula. Tak ada dah pagi ni. Dah tengah hari ni sebenarnya. Sekarang ni pukul 1:30. Jadi kalau 1:30. Kira tengah hari dah ni ikan dah. Kurang makan dah. Kurang galak lah nak makan. Dia kena makan pun dalam pukul 5 petang pula. Ha, 5 petang bawa ke malam. Sampai 10 malam, 9 malam tu senyap balik. Pagi pula. Ha, pukul 4, pukul 5 pagi. Teruslah sampai pukul 12 tengah hari balik semula. Itulah waktu paling sesuai. Kalau nak mancing dekat Sungai Jelan ni. Dia ada masa dia sebenarnya. Bukan tiap-tiap waktu dia makan. Dia ada masanya. Ha. Kalau nak pagi tu, biar pagi betul. Sebab tengah hari, ha, dia dah. Kalau pergi macam tengah hari, memang kumpau lah. Okey, kejap lagi saya nak balik ni. Nak kemas-kemas dulu. Boleh balik. Pasir pun dah ada dah. Ikan target. Alhamdulillah. Pari beranak dalam bok. Tengok macam ada makan. Ada macam je. Hari ni memang dia tu. Dia slow-slow je dia makan. Sedar-sedar dia dah ada dah pada pengai. Ada makan ni. Hari ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
kok. Tilai. Macam eh. Anak moncong. Oh, biasa kalau ada moncong banyak, tapi cacing saya dah habis lah. Sebanyak-banyak cacing tadi, habis. Biasa kalau ikan moncong ni banyak. Dia kumpulan dia. Ni moncong pasir, dia tak besar dah. Moncong pasir, moncong. Dia bentuk dia sama ya dengan patin moncong. Kalau patin moncong tu 400-500 dah saya sekilo. Tak pernah dapat lagi. Biasa dapat ni lah, moncong pasir. Penutup lah ni. Penutup mancing untuk kali ni. Ha. Rezekilah. Ni dia tak membesar dah sahabat. Paling besar pun pernah dapat ni dekat-dekat sekilo ni. Uish, liur pula. Tengok. Tapi dia belendeh. Ada orang kata patin moncong. Tak tahu. Cuba komen sikit. Ha, ni belendeh ni. Ada orang kata kalau dia besar jadi patin moncong. Ya ke? Saya daripada dulu memang cakap ini moncong pasir. Ha, orang kata dia tak besar dah. Tak tahu. Cuba komen sikit mana yang tahu ni. Ha. Berjangguk. Ada jangguk. Belendeh. Ada lubang lendeh. Moncong pasir ke patin moncong? Hasil keseluruhan sahabat. Alhamdulillah. Ha, ikan. Tak ada ikan sisik pun. Ha, ni. Tak ada ikan bersisik hari ni. Semua ikan yang tak bersisik. Ini bolehlah buat gula masak. Pari ni boleh jual. Lepas duit duit minyak. RM25 sekilo. Okey sahabat. Rezeki. Memancing pari. Alhamdulillah sahabat. Target ikan pari hari ni. Berhasil ya. Ha? Adalah ikan pari 3 ekor, ikan sengiring, laih, moncong, anak moncong. Ha, ni ikan pari 3 ekor aset dia. Ha. Alhamdulillah, target ikan pari dapat. Gunung Pai cacah air eh. Okey sahabat, hingga berjumpa lagi di konten yang akan datang. InsyaAllah kalau air surut, memang ada lagi lah hasil-hasil memancing dekat Sungai Jelan ni. Lepas ni kalau jernih air, bleeder pula. Target bleeder. Ini kita target pari dulu, air nak mula surut ni. Ikan pari je lah yang makan. Sampai beranak dalam buk. Okey, sehingga berjumpa lagi di konten akan datang. Terus menyokong YTC Nizak Aliah. Yang mana dah support, yang share, yang kongsi-kongsi video tu. Terima kasih semua. Ada yang bagi hadiah baru ni ya. Alhamdulillah. Terima kasih berkongsi rezeki. Saya doakan yang bagi hadiah tu, semoga dia murah lagi lah rezeki depan ni. Minta doa kawan-kawan semua, semoga sahabat kita tu murah rezeki. Ada sahabat bagi saya hadiah. Okey. Terima kasih semua yang sudi menonton. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.